Nah, Bang. Nah, Bang, sini, Bang. Hey, hey, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya, Mami Grace. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat ya? Di segmen ini, aku akan memberitahu salah satu obat anak autis. Penasaran kan? So, stay tune terus ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Bagi yang tahu, boleh jawab di kolom komentar ya. Sebelum kita bahas, mari Mams klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Daun pegagan atau Chantella asiatica biasanya disebut orang Jawa daun antanan atau daun kaki kuda. Ini sangat banyak manfaatnya ya. Tanaman ini sangat gampang ditemukan. Selain berada di kawasan persawahan, ada juga di sepanjang pinggir jalan. Karena tanaman ini adalah salah satu tanaman liar ya, dia suka merambat kemana-mana. Tanaman ini sudah lama digunakan orang China atau orang Afrika untuk pengobatan herbal. Daun pegagan mengandung senyawa sedatif yang bersifat menenangkan dan bersifat analgesik, merelaksasikan pembuluh darah yang tegang, mengatur sel saraf yang dapat mencegah terjadinya kejang. Hebat kan, Mams? Biasanya tanaman ini digunakan untuk terapi pengobatan anak autis. Manfaat daun pegagan untuk anak autis diantaranya adalah mengatasi rasa cemas, memperbaiki fungsi otak, mengurangi tingkat stres, memperbaiki sistem saraf, meningkatkan daya ingat, membuat mood anak lebih baik, mengatasi gangguan tidur. Aku sendiri sudah lama menggunakan daun pegagan untuk terapi pengobatan anakku. Dan hasilnya sangat banyak kemajuan. Nah, ini sudah banyak nih. Sekarang waktunya kita pulang. Aku tunjukin kepada kalian gimana cara mengolahnya. Oke? Selanjutnya kita akan menyortingnya. Yang akan kita pakai yaitu daun sama batang daunnya, bukan akarnya ya. Tara, ini dia nih, aku sudah menyortingnya ya. Sekarang waktunya kita mencuci. Nah, ini sudah bersih ya, Mams. Sesudah itu kita tunggu tiriskan dulu. Selanjutnya kita siapkan panci merebus air. Kurang lebih airnya itu 3 gelas ya. Sekarang kita masukkan daun pegagan 1 genggam saja.
Oh ya, Mam, daun pegangan sendiri sudah tersedia dalam bentuk kapsul. Teman-teman boleh membelinya di apotek-apotek kesayangan kalian. Sembari menunggu mendidih, kita akan menjemur daun pegagan yang sisanya tadi. Ingat ya, kalau kita menjemur daun pegagan, tidak boleh langsung kena ke sinar matahari. Kita harus membungkusnya terlebih dahulu dengan kain yang tipis, atau kita lebih mengenalnya dengan puring tas. Biasanya membutuhkan 3 hari agar tanaman ini bisa kering. Nah, kalau nanti sudah kering, baru bisa digunakan dalam waktu yang lama. Cara membungkusnya seperti ini ya, Mams, biar nggak masuk debu. Kembali lagi ke dapur, kita perhatikan. Nah, sudah mendidih ya, udah mulai berkurang airnya. Kita aduk sebentar ya, Mams. Nah, airnya sudah berkurang nih. Sudah adalah setengah dari yang air aku taruh tadi. Selanjutnya, kita saring ya. Nah, ini dia. Kita tunggu agak sedikit dingin ya, Mams. Sekarang sudah bisa aku sajikan karena memang sudah hangat. Selanjutnya, aku tambahkan madu. Kalau madu sendiri, tergantung selera ya. Selain madu, teman-teman juga boleh menggantikannya dengan gula tropikan naslim atau gula stevia. Kalau anakku sendiri sudah sering minum ini, jadi sudah tidak merasa asing lagi. So, teman-teman boleh mencobanya di rumah. Semenjak minum ini, anakku banyak sekali perubahan. Biarpun gak instan, tapi aku percaya semua itu tidak ada yang hasilnya nol. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat.